Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para Loki, kita bertemu kembali pada hari ini setelah gua mereaksikan seluruh tetetan teaser dan juga MV dari yang kemarin comeback mereka. Doom Cheetah itu lagunya sangat-sangat luar biasa, konsepnya sangat badass, gua suka banget konsepnya Doom Cheetah. Sekarang gua akan mereaksikan lagu kedua dari mereka, yaitu Hola. Ini bahasa apa ya? Bahasa Prancis atau bahasa Italia? Mohon maaf, gue lupa. Tapi yang pasti, katanya kalian bilang ini lagu yang menarik, yang gak kalah keren juga dari Doom Cheetah. So, apakah gue akan langsung suka dengan lagu ini? Kita akan lihat sama-sama tuh kalian semua para Loki. Yang mau cerita mereka, berikut di sini. Aku cek link bawah, karena di bawah gue taruh peskutah mereka situ, guys. Di sampingku sudah ada lirik lagu code dari Olanya Secret Number. Karena gak ada MV-nya, jadi ya gua pakai yang dari Clarbot aja. Tapi di bawah gua akan taruh link video lagu aslinya, guys, oke? Okay? So kalau mau streaming, streaming link yang di bawah. So kita langsung aja in 3 2 1. Si ketambon silakan buka terpukau. Let's go. Oh my god, gua deg-degan. Oh, oke. Okay. Udah ada nuansa-nuansa. Ini kayak tipe-tipe lagu nuansa Latin enggak sih? Yang kayak tipe-tipe Despacito gitu enggak? Ya enggak sih? Ya enggak? Petikan gitarnya ini loh, kayak lagu Latin. Oke, nah di sini kan gue bisa lihat nih guys, siapa yang nyanyi dan juga bisa lihat liriknya juga. Oke, Min Jae mau mulai ya. Oke. Oh, Lea. Oke. Dita. Asik. Sudam. Oke, beatnya makin naik. Drop beatnya gimana? Mohon maaf ya, tapi yang part olah itu sangat-sangat membuat ini. Ini guys, part olahnya. Itu killing part sih guys. Olah itu sangat-sangat gampang nyantol banget part itu. Enak juga ini. Beatnya ya tetap gahar. Beatnya tetap nggak nyantai guys. Tetap drop beatnya lumayan kencang nih. Oke, Ginny agak-agak nge-rap gitu. Asik, bad boy. Swagnya tetap dapat. Lagunya enak juga nih. Gue suka sih ini. Gue suka sih. Siap-siap lagi drop it-nya. Ini part ini enak sih. Ini part favorit gua. Gua bakal sampai lupa baca teksnya guys, saking gua terlalu fokus sama lagunya. Terlalu asik gua. Aduh, vokal mereka. Gue lagi menikmati vokal mereka. Vokal Min Jae di ujungnya guys. Vokalnya seksi banget. Dan ini lagunya juga lumayan gampang nyantol sih ya. Karena ada beberapa part yang langsung masuk ke kuping gua gitu. Iya, ini tipe lagu summer yang dipakai buat party enak nih. Lagu party. Beatnya cuy. Gokil, gokil, keren, 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 keren.
Wah, ternyata bener guys, lagu kedua ini nggak kalah keren, nggak kalah pecah, nggak kalah seru banget. Karena ini lagi masa summer, jadi emang bener-bener lagunya yang enak buat dibikin party, buat dibikin seru-seruan di pantai. Wah, cocok banget. Jadi ya, semakin kesini si Ketamper semakin next level, semakin meningkat levelnya, semakin next level. Good job si Ketamper. Gue merasa ini adalah comeback yang sukses dari segi konsep, dari segi MV dan lagu ini. Mantap banget sih guys. So, untuk kalian semua para Loki, silahkan subscribe karena gue pasti akan cek tentang Ketamper lainnya. Cukup banget tentang mereka. Nanti gue coba untuk bersihkan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you di episode Ketamper yang berikutnya. Bye-bye.